wonten orang Khawariin dalam cerita Ihya. Orang Khawariin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Di antara Khawariin ada yang risi. Aku terkenal wali kok jajar preman, risi. Maka si wali tadi mempercepat jalannya. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang saya seperti saya enggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah Isa, lias ta'nifa al-amala. Dua orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya. Semuanya nol-nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana.